Tribuners, selamat datang di konten barunya Tribun Jateng. Nah, kali ini sama aku, panggil aja Mas Botak ya, karena nanti kita akan berjalan-jalan keliling kota Semarang ke semua tempat yang kemungkinan besar banyak hobi yang bisa saya cobain. Nah, hari ini kita ada di Terminal Tamiya Semarang dan saya sudah ada Tamiya. Saya bawa dua, nanti kita coba mainin dan kita coba tanya-tanya di Terminal Tamiya Semarang ini ada apa aja sih dan regulasinya kayak gimana. Ikuti terus di Manusia Sejuta Hobi. Halo Ko. Ya, ya, apa kabar? Gimana? Saya mau main-main Tamiya ini kebetulan lagi nyobain hobi. Sebenarnya hobi lama tapi karena ini kayaknya naik lagi jadi hobi baru gitu. Gitu. Iya, sudah dari lama sih, Mbak. Iya, gitu. Sebelumnya mau sebelum saya main-main dulu mau tanya dulu nih, kenapa kok fokus bikin kayak ginian tempat yang jual Tamiya sama ada treknya. Awalnya gimana? Awalnya tetap mulai dari hobi ya. Sama dari suka. Dari hobi, ya. Terus kita juga sempat ikut race, terus kita lihat kok anak-anak itu banyak yang minta partnya di Semarang kok nggak ada yang lengkap. Terus mereka pingin tempat main kalau tempat main mereka pingin yang adem lah rasanya kasarnya gitu. Okay, terus iya. Dari situ kita lihat dari berjalannya waktu. Ya, kita kan awalnya dari toko kecil ya. Toko kecil yang kita dari rumahan ngomplitin barang dulu. Waktu itu kita fokusnya dulu ngomplitin barang dulu. Sampai akhirnya barang kita merasa barang kita cukup. Kita berani buka di mall. Waktu itu bukanya di Setos dulu. Di Setos? Di Setos dulu. Karena ya kan dananya terbatas. Terus kita di situ mulai buka track. Kita lihat perkembangannya. Ini kalau Tamiya gini terus nggak bisa berkembang. Takutnya karena banyak orang yang nggak pernah ke Setos. Oh iya. Banyak orang nggak pernah ke Setos. Saya nggak jarang ke sana ya. Nggak tahu. Jadi kalau mau Tamiya mau berkembang ya kita harus buat di mall. Oke. Yang ada orang pengunjung lalu lalang ya, gitu. Biasa orang lewat supaya mereka tahu bahwa Tamiya itu masih ada. Oke. Gitu loh. Ya dari situ kita terus akhirnya ya jalan sambil kerja sambil kita gedein. Ya hanya sampai kita nggak merasa paling lengkap sih sebetulnya. Ya, ya. Cuman apa? Ya kita berusaha kalau ada orang tanya barang apa, kalau ada. Kita bisa usahain, kita usahain. Atau kita berusahanya seperti itu. Bukan kita bukan merasa kalau ada yang ngomong kita lengkap gitu nggak? Nggak, kita nggak itu juga. Cuma ya kalau yang terjadi seperti itu ya terima kasih gitu. Itu. Ya terus berarti mulai tahun berapa itu awalnya tuh? 2016. 2016. Itu udah yang dari Setos itu? Dari rumah. Dari rumah Setos 2017. 2017. Terus yang di Java itu kan awalnya juga dari bawah dulu kan? Iya, dari bawah. Dari bawah itu dulu saya malah cuman lihat tok lah. Jadi nggak pernah berani main karena kan memang belum punya juga. Saya itu baru mulai main itu tahun 2019. 2019, pandemi malah. Sebelum pandemi. Persis sebelum pandemi. Nah, 2019 kan masih di sana itu. Itu kan masih rame-ramenya atau ada yang STB Pro apa-apa itu. Iya, kan. Iya. Nah, ini yang unik nih teman-teman Tribuners, jadi di setiap toko yang jual part Tamiya atau yang punya regulasi untuk lomba itu mereka biasanya punya regulasi lombanya sendiri-sendiri. Nah ini di Terminal Tamiya ini ada apa aja kok? Kalau waktu dulu 2019 sebelum itu pun kita ikut regulasi nasional. Regulasi nasional. Jadi STB Pro itu kan kita ngikutin sesuai aturan nasional. Nah. Kita ikutin sampai akhirnya aturannya itu lama-lama partnya susah. Partnya susah, kita mau minta part belum tentu ada. Akhirnya kita mikir gimana caranya supaya orang bisa fun. Ya terus kita mikir yang ya buat regulasi lokal aja supaya orang yang kita bedain, orang yang mau ikut kelas nasional biar ikut kelas nasional. Yang ikut yang cuma mau fun biar mereka juga nggak bingung cari part. Karena kalau orang nasional cari part kan mereka bisa kemana di mau pesen barang di Indonesia dimanapun mereka bisa kan lewat via online atau gimana, tapi harganya berapapun biasanya mereka sudah beli sih kalau sudah lomba nasional. Tapi kalau orang lokal kan kita mikirnya orang cuma mau main-main aja, kok harus beli part yang harganya nggak masuk akal gitu loh. Buat kita jadi ini
orangnya nggak jadi fan lagi dong. Jadi fan lagi, malah jadi koncos ya. Harganya jadi ngawur gitu. Yeah. Terus akhirnya kita mikir, setelah kita buat SO Rookie sama STB Plug and Play. Itu yang khasnya sini ya? Khasnya sini, khasnya TTS itu. Karena dari situ kita mikir, kalau kita buat kelas lokal itu, kita mau buat aturan yang ada itu kita bisa, dan orang-orang kita saring kan, kita filter dari yang orang suka itu apa ya, kita jalanin gitu. Kadang beberapa sasis kita ban, terus aturannya sekarang kita lomba pun kita lebih ngarah ke lomba di Jepang, jadi modelnya sistem invitation, sistem karantina. Oh, mobilnya harus disimpan dulu. Iya. Nggak boleh ditaati. Nggak boleh ditaati. Sama lagi. Kayak kemarin yang aku lihat itu harus pakai baterai yang sama ya. Iya, kayak waktu kemarin kan kita ada sponsor dari Akalin ya, SOP ya. Kita pakai harus pakai baterai lagi pada saat semifinal dan final. Itu mobilnya setelah race kualifikasi terus karantina mobilnya. Dari babak satu. Lolos langsung karantina. Oh, ya, itu biar adil semuanya. Iya, ya. Soalnya kita melihat kalau yang racer nasional kebanyakan mereka kan tim gede. Ceritanya boleh bilang tim punya uang lah. Ya kan. Dari satu tim itu mereka kerjasama. Memang itu yang diharapkan dari kerjasama tim nasional memang seperti itu. Memang harus seperti itu. Kerjasama dalam arti mereka buat 10 mobil. Yang jadi 2 dulu. Yang 2 ini diajar buat cari kupon. Mereka kan enggak karantina. Jadi masuk pokoknya cari kupon dulu. Karena mereka ya memang kerjasama seperti itu. Kita juga lihat, ya kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Gitu. Nah, tapi dari situ kita lihat juga tim-tim yang kecil ini kasihan. Ya, yang nggak punya modal tim-tim ya. Tim-tim kecil kasihan, karena mereka nggak punya source besar tim gede bisa bikin 10 mobil gitu. Tadi. Akhirnya kita mikir supaya adil gimana? Mobil yang ini ada 2, dipakai orang 10. Oke, supaya nggak dipakai orang 10 gimana caranya? Karantina. Jadi masuk karantina, otomatis kan mereka nggak punya mobil lagi. Mereka mau pinjam mobil orang lain bebas, tapi kan mobilnya ini sudah nggak bisa dipakai orang lain lagi. Oke. Gitu loh. Jadi buat kita, kalau anak kecil atau anak apa orang dewasa main pun, keluarga main pun lebih. Menurut kita itu lebih fun. Fun-nya beda. Fun-nya beda ya. Fun-nya beda. Kalau mereka kan kejarnya kejar gengsi, kejuaraan nasional. Dan fun-nya ya, fun kelasnya kayak update tadi, update badminton. Itu ada yang sukanya cuma, ya aku cuma cari keringet. Artinya suka carinya, aku mau sampai Uber Cup. Ya kan gitu kan. Nah, aku mengibarkan pemain nasional tuh kayak orang-orang yang arahnya Uber Cup. Mereka harus latihan tiap hari, kalau lomba juga harus 3 hari. Dan gitu. Kalau kita di lomba kita paling jam 1 mulai, biasanya jam 4 selesai, tapi pernah sekali 5 selesai. Jadi lebih friendly sama orang-orang Soalnya apalagi di mall ya. Iya, di mall kan lang orang lihat, wah kayaknya seru nih itu kan, gitu kan. Kalau keluarga kan gini, punya anak, punya istri. Aku tanya sih orang-orang, kalau yang punya istri punya anak, lomba di sini dari jam 10 pagi sampai 9 malam, kira-kira istrinya nelponin terus nggak? Ya bosan nggak? Gitu aja. Gitu. Nah, terus ini kan ada track ini agak gede nih ya, itu hampir satu blok kupol ya. Itu yang boleh pakai siapa aja? Mulai bulan Agustus atau khusus ini Juli akhir kemarin. Kita putusin bahwa mulai Agustus itu yang kita semua orang mau beli barang dari luar atau siapapun itu boleh pakai tag kita, asal bayar Rp10.000. Itu sekali masuk. Mau aja. Dari jam 10 sampai 9 malam bebas. Jadi kalau misal sekali masuk terus mau ke belakang dulu atau mau? Oh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita kan kasih kupon ada namanya. Jadi orang itu misalkan pulang siangnya, sore masuk pergi sini lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh gitu. Yang penting sekali bayar yang itu hari itu. Gitu. Satu hari yang sama. Rp10.000 ya. Ya kita buat biaya maintenance lah. Iya. Soalnya kan kita mikirnya waktu itu kan kita track khusus untuk pelanggan kita. Lama-lama kita nggak bisa seperti itu. Gitu. Lama-lama kita rubah sistem model seperti itu, dan sekarang harga barang kita samain dengan harga online yang rata-rata orang bilang murah. Targetnya kita sudah beda. Sudah beda. Intinya jualan. Ya itu sama kayak kemarin aku pas main di Surabaya itu yang di Real Plaza itu ternyata juga yang pakai bayar ATM juga. Enggak, pakai member. Oh, member. Jadi yang boleh pakai track itu harus member atau apa gitu kan. Kalau yang normal itu kayaknya bayar berapa gitu. Kalau di Surabaya 20.000. Itu kemarin kan Belala pas main di Surabaya buat Tamiya, kok main
aduh beda sama yang di Semarang ya, pas dulu masih gratis kan. Beda sama yang Semarang boleh langsung masuk. Yeah. Gitu. Yeah. Ya itu salah satu plusnya di sini ya teman-teman. Jadi kalau mau main Tamiya di Terminal Tamiya Semarang, pastikan ada biayanya dulu nih Rp10.000, tapi itu satu hari, untuk satu hari kalian bebas main dari pagi sampai malam, sampai mallnya tutup udah apa. Jadi bawa Tamiyanya terus boleh cobain atau latihan trek. Ngecas baterai di dalam juga boleh. Enggak. Saya enggak kena cas lagi. Enggak. Oh, dulu masih kita cas ya? Enggak. Dulu juga enggak sih. Cuma maksudnya kan ada beberapa tempat yang pengennya free tapi cas baterai bayar. Bayar. Oh, iya. Kalau dari sini dari dulu kan enggak pernah bayar. Yang penting bawa roll aja. Iya. Gitu kan. Ya ini ke depan kita kan sekarang mulai bayar. Kita akan mulai perbaiki sedikit demi sedikit, nanti akan kabel roll itu akan kita sudah siapkan di pojok-pojok, dirapikan gitu ya. Nah, terus nanti ada meja berlesehan. Jadi orang nggak bungkuk supaya lebih nyaman lah. Cuma itu masih sekarang belum, memang masih dalam proses. Ya terus untuk kedepannya mungkin Terminal Tamiya Semarang ini pengennya komunitas Tamiya itu gimana di Semarang ini? Kita selalu terbuka dengan semua komunitas yang mau kerjasama sama kita. Jadi yang mau lomba di sini monggo, yang mau belanja di sini monggo, mau mereka ngadainnya coba di tempat lain, kita juga tidak ada masalah. Karena buat kita, mereka lomba di tempat lain itu juga mempromosikan Tamiya. Iya kan? Yeah. Kita juga nggak menghalangi mereka. Dan kalau lo banyak di sini terus malah aneh, malah kesannya sini ya, jadi pusatnya tapi, gitu. Tapi kita fokusnya memang ke orang baru, ke orang yang bukan orang baru sih, lebih ke arah orang yang cari fun, funnya fun keluarga, yang hiburannya hiburan keluarga karena kita di mall, bukan di gelanggang olahraga, ya kan. Jadi kita ngomong, ya itu yang kita target, ya kita fun, yang orang mau family time, mau sama anak, mau seneng-seneng sama keluarga, atau mau yuk waktunya nggak terbang lama-lama, ya itu di sini. Tapi kalau yang apa namanya lomba dari jam 10 sampai jam 9, tempat kita beberapa kali disewa sama komunitas untuk lomba seperti itu. Tapi kita juga nggak mau lomba kita sampai nggak ada. Jadi harus lomba kita harus ada. Dan ada satu minggu dalam satu bulan yang hari Minggu harus kosong karena waktu keluarga kan di situ juga. Gitu. Jadi tetap tujuannya untuk membesarkan nama Tamiya di Semarang gitu ya. Iya, pinginnya gitu tapi ya, ya gitulah. Iya. Oke, kau terima kasih. Saya mau coba latihan-latihan dulu. Deh. Thank you. Nah, Tribuners, hari ini ketinggalan. Jadi ini saya mau langsung nyobain trek sana. Kayaknya treknya seru banget, kayak panjang banget. Jadi ayo langsung kita kesana aja. Tetap di Manusia Sejuta Hobi. Kita langsung mau nyobain aja treknya ini. Jadi ini adalah mobil mini 4WD atau kita bisa sebut Tamiya ya. Jadi ada beberapa kelas tadi yang udah disebutin sama pemilik tokonya. Jadi ini yang saya pakai ini adalah namanya STO Rookie atau di beberapa tempat biasa disebut side damper class atau damper style. Jadi modelnya adalah kita boleh menambahkan beberapa part yang available di official Tamiya. Jadi kita boleh tambahin beberapa part sampai roller atau FRP ya, atau bawaan undercut seperti ini. Jadi kita boleh tambahkan beberapa part yang original dari Tamiya, kemudian kita cari settingan yang pas supaya Tamiya itu bisa lebih stabil dan lebih kencang. Terus juga motornya juga boleh kita ganti, ada beberapa tipe motor yang mungkin boleh dipakai. Kalau di beberapa kelas itu ada yang kayak pakai motor yang tune class, ada yang pakai yang seri yang dash. Jadi kayaknya kalau yang STO Rookie itu boleh pakai yang dash, cuman nggak boleh pakai yang sampai ke atas itu deh. Oke, langsung kita coba aja deh. Ini saya pakai motor Talk Tune warna orange ini ya. Warna orange-nya. Oke, langsung kita coba.
Oke, finish. Oke, lumayan kenceng juga sih, tapi masih belum terlalu kenceng. Nanti kita coba setting-setting lagi. Oke. Nah, ini tadi yang contohnya untuk yang kelas STO Rookie atau side damper atau damper style ya. Ini kita coba kelas yang lain. Saya bawa satu lagi Tamiya nih. Oke, Tribuners. Nah, yang ini adalah namanya kalau di sini itu kelasnya STB plug and play atau standar Tamiya box yang plug and play. Jadi kita tinggal pasang aja terus ya udah langsung jalanin aja. Kalau di sini regulasinya gitu. Jadi ini adalah part sebenarnya nggak original banget dari boxnya sih, karena beberapa waktu lalu pas saya beli ini itu saya nemuin isu di bannya bawaan ini tuh kayak nggak rata gitu loh. Jadi akhirnya saya ganti aja pakai ban yang originalnya Tamiya juga, cuman beda. Jadi tetap ini masih bisa masuk ke plug and play sih. Gitu. Jadi di STB ini kita nggak boleh nambahin pemberat atau FRP atau rollernya ditambah-tambahin, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai boxnya gitu. Dan motornya pun kayaknya nggak boleh diganti juga. Jadi kalau outboxnya itu udah ada bawaan motor, ya udah pakainya itu aja. Oke, langsung kita coba aja nih. Suaranya kok gini? Gak apa? Kita coba dulu deh. Kan udah lama nggak dimainin. Oke. Cabut. Lap 1 sudah lewat. Oke. Lap 2 lewat. Sudah lewat. Oke. Nah, ini tadi adalah run-nya dari STB ya, STB plug and play. Jadi kayak emang beda speed-nya dari STO Rookie, karena ya motornya juga harus motor bawaan, kita nggak boleh nambah-nambahin part yang aneh-aneh, jadinya lajunya pasti beda juga. Oke, kita main yang close tadi ya, kayak lebih seru yang tadi. Nah, Tribuners, tadi kita udah nyobain track-nya Tamiya ya, seru banget. Kalian harus nyobain juga hobi ini, karena Tamiya itu ibarat kita, seperti saya, nostalgia, tapi ya kita seru, dapet fun-nya gitu. Sebelum kita pamit dari sini, saya mau tanya-tanya lagi sama Terminal Tamiya Semarang ini, ada lomba apa aja sih? Ayo ikutin dulu. Oke. Nah, ini dia. Nah, aku tadi kan udah nyobain itu. Kayak saya tertarik ikut lomba deh. Jadi, ke depan ada lomba apa aja nih di Terminal Tamiya Semarang? Kalau di tempat kita, ya lomba kita yang kita buat sendiri dari Terminal Tamiya Semarang itu tanggal 4 September nanti ada lomba STB Plug and Play. Nah, itu 4 September nanti akan ada lomba STB Plug and Play gitu. Oh. Jadi, itu STB Plug and Play itu kita mobilnya harus dari box murni gitu ya? Bukan. Mobilnya semua part Tamiya yang dari box itu boleh dipakai cross kayak apapun, dengan settingan apapun kita bolehin, selama tidak dipotong atau di amplas. Okay. Selama tidak dipotong, tepatnya di amplas, bagian-bagian tolnya masih boleh di amplas. Model kayak gitu, kita menurut kita orang bisa lebih kreasi, lebih kreatif, karena selama ini akhirnya yang di IG kita banyak contoh-contoh mobil yang anti mainstream, kasarnya beda benar-benar. Orang-orang mau berkreasi apa itu bisa, pakai mobil apapun bisa. Batasannya partnya yang buat STO nggak boleh dipakai, gitu aja. Oke. Kalau STO Rookie tanggal 18 September, itu semua part Tamiya boleh dipakai. Semua part Tamiya. Tapi sama, tidak boleh dipotong, tidak boleh di... Anu. Jadi pure dari utuhnya, diinstal, buat jalan gitu. Tujuannya kita supaya orang juga lebih hemat, karena kalau nggak boleh dipotong, otomatis kalau dia salah pasang, ya, tinggal lagi. Pindah lagi. Ya, tinggal dipindah aja. Tidak harus, kalau salah potong kan selesai. Selesai, ya. Harus beli lagi, ya. Dan tambah lagi. Dan lomba kita, registrasinya juga yang tanggal 4 maupun 18, ada optional buat lomba gratis. Jadi free race.
Jadi lomba kita gratis tapi tak ada hadiah voucher toko. Gratisnya gimana? Oh, ada pembelanjaan sekian. Sebelum tanggal sekian itu ada. Oh, jadi boleh ikut race gitu. Kalau kalian enggak mau belanja, bisa daftar bisa 60.000. Tapi kalau kalian enggak mau bayar 60.000, tinggal belanja aja. 210.000 dapat bisa kamu bisa main gitu loh. Dan gratis. Kita enggak kita itu penghargaan buat kalian gitu loh. Okay. Untuk jadi istilahnya ngeregani wong sing tuku. Nah itu teman-teman, jadi tanggal 4 sama 8 ya? 18 4 September sama 18 4 September sama 18 September, catat tanggalnya. Nanti akan ada lomba di Terminal Tamiya Semarang, Jawa Mall, lantai 3. Dilihat-lihat dulu aja nggak apa-apa. Lihat-lihat dulu aja nggak apa-apa. Barangkali keracun sama... Ngerasain keseruannya. Ya, keracun sama barang-barang yang ada di sini. Saya aja, itu dompetku tuh orang gitu. Oke, okay. Ya itu Tribunas. Jangan lupa tonton terus konten-konten yang ada di Tribun Jateng. Dari YouTube, Instagram, dan sosmed lainnya. Jangan lupa subscribe juga, like, share, dan komen. Ikuti terus Mas Buta di Manusia Sejuta Hobi.